terkait anggaran beasiswa yang tidak ada lagi dianggarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru di APBD P2024 dan APBD Murni 2025. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri harapkan pemerintah kota untuk bisa menganggarkan kembali beasiswa untuk mahasiswa. Dalam rapat APBD 2025, Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru Aidil Amri melaksanakan hearing bersama Kabakesra Pekanbaru terkait APBD Perubahan 2024, di mana Pemko yang tidak menganggarkan lagi beasiswa untuk mahasiswa. Aidil berharap untuk program beasiswa ini tetap ada karena sangat membantu mahasiswa yang kurang mampu di Kota Pekanbaru. Kita belum panggil. Ini kita akan panggil lagi nih. Kesra kita agak panggil. Program-program beasiswa ini untuk Kota Pekanbaru memang harus di apa namanya? Iya. Karena ini memang untuk Kota Pekanbaru gitu. Agar kita harus beasiswa ini harus tetap. Ini yang akan kita panggil lagi untuk dinas. Diharapkan Pemko, anggaran kembali beasiswa ini di APBD P2024 dan APBD Murni 2025 dan tidak dihilangkan dari anggaran yang ada. Yesika dan Sugiyarto melaporkan. Mau bersama awak jago Sungai Siak. Jago.